أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah بالخصوص para ijabiyun dimanapun berada pada sesi ini Al-Fakir izinkan untuk berbicara tentang puasa dan kaitannya dengan kecerdasan
Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan sesuatu, di antaranya adalah puasa, kecuali perintah tersebut atau syariat tersebut memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat kebaikan, dampaknya, manfaatnya sepenuhnya akan kembali kepada diri kita. Demikian juga kalau kita berbuat keburukan. Karena Allah Al-Ghani yang Maha Kaya tidak membutuhkan apapun dari diri kita. Saya akan awali pembicaraan ini dengan menyampaikan sebuah tes. Namanya Marshmallow Test, yang bisa Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat sekalian lihat dalam buku Emotional Intelligence Daniel Goleman pada halaman 112, ada di bawah subjudul The Marshmallow Test. Tes ini dilakukan oleh seorang profesor terhadap beberapa anak kecil. Anak-anak kecil usia TK dikumpulkan di sebuah ruangan, dan mereka masing-masing diberikan satu permen namanya marshmallow. Anak-anak tentu tahu ya, permen ini sangat enak, sangat wangi ya. Mungkin tidak ada anak yang tidak suka dengan permen ini. Aturan main yang diberikan oleh profesor ini adalah sangat sederhana. Jangan dulu dimakan sampai waktu yang sudah ditentukan, yaitu ketika sang profesor kembali lagi ke ruangan itu. Nah, setelah mereka mendapatkan masing-masing satu marshmallow, sang profesor meninggalkan ruangan dan memantau dari kejauhan bagaimana perilaku anak-anak ini. Sungguh luar biasa, lucu, menakjubkan ya, bagaimana mereka, sebagian di antara mereka ya, profesor belum aja keluar dan meninggalkan ruangan itu, mereka dengan sangat cepat mengambil marshmallow itu dan langsung memakannya. Sebagian yang lain ada yang melihat-lihat, memegang-megang ya, mijit-mijit, diangkat, dilihat ya. Sebagian bahkan ada yang menciumnya. Semakin dicium terasa sangat wangi dan hasrat untuk makan pun semakin tinggi. Sebagian bahkan menjilat-jilatnya. Ya, menjilat-jilatnya, dan tentu keinginan untuk makan ya, pertahanan diri, pengendalian diri untuk tidak makan semakin rapuh. Dan ada di antara mereka yang bertahan 1 menit. Ada yang bertahan 2 menit, ada yang bertahan 3 menit, ada beberapa di antara mereka yang bertahan di detik-detik terakhir. Kalau saja mereka bersabar beberapa detik atau 1 menit sampai sang profesor masuk ke ruangan itu, mungkin mereka akan mendapatkan hadiah dari sang profesor. Dan ketika sang profesor masuk ke ruangan itu, ada di antara mereka yang berhasil mengendalikan hasrat makannya ya, hasrat konsumtifnya ya, menahan diri untuk tidak memakan marshmallow itu. Kaum muslimin wal muslimat, ijabiyun, rahimakumullah. Yang sangat menarik dari tes ini adalah kelanjutan setelah tes itu. Karena itu hanyalah awal untuk sebuah tes yang sangat panjang. Sang profesor melakukan observasi kepada mereka yang ikut dalam tes itu sampai mereka masuk menjalani jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, memasuki jenjang perguruan tinggi, membangun rumah tangga, dan berkarir di masyarakat. Sangat menakjubkan sekali, ternyata
mereka yang tadi berhasil mengendalikan hasratnya, tidak memakan sampai batas waktu yang ditentukan, mereka tercatat sebagai orang-orang yang handal, ya, mampu mengendalikan emosi mereka dengan sangat baik, sukses dalam pendidikan, dalam pekerjaan, sukses dalam membangun rumah tangga. Sementara mereka yang, apalagi yang sejak awal sama sekali pertahanan dirinya sangat lemah, ya, mereka tercatat hidupnya sangat konsumtif, ya, tidak gagal dalam pendidikan, gagal dalam membangun rumah tangga, dan gagal dalam membangun sebuah relasi sosial di masyarakat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inti dari tes ini adalah mengendalikan diri, mengendalikan dorongan makan spesifiknya. Dalam Islam, ya, kita mengenal ajaran puasa yang secara bahasa as-saum, soma yasumu sauman wasiyaman, itu artinya amsaka, mengendalikan diri, menahan diri. Nah, kalau ada masmelau test, kenapa kita tidak membuat fasting test, ya, tes berpuasa? Tadi dilakukan hanya beberapa menit saja, sementara kita melakukan puasa sebagai sebuah pengkondisian, conditioning selama satu bulan penuh, tentu harusnya dapat berdampak lebih besar lagi dibanding masmelau test. Karena itu, bapak-bapak, ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, latihlah diri kita dan anak-anak kita, ya, untuk mengendalikan hasrat makannya. Jangan biarkan mereka berebutan makanan. Sisihkan beberapa menit sebelum mereka makan, minimal untuk membaca doa makan. Kalaupun mereka tidak hafal, minimal setiap kali mereka mau makan, sisihkan waktu untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini akan berdampak pada sisi yang lain, bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak reflektif, dia tidak reaktif, maksud saya. Jadi dalam menghadapi apapun, dia akan menyisihkan beberapa menit, beberapa detik untuk memberikan sebuah reaksi. Kalau tadi mereka bisa menahan diri dari memakan marshmallow test, berdampak pada kesuksesan mereka, menghasilkan kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan bahasa, kecerdasan yang lainnya, ya, yang diawali dari pengendalian diri, tentu puasa akan juga memberikan dampak yang jauh lebih besar dari itu, ya. Karena jamaah rahimakumullah, kalau secara fisik saja, puasa itu manfaat dari rasa lapar yang kita rasakan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, itu akan memberikan asupan tersendiri terhadap otak kita sebagai pengendali dari seluruh gerakan atau aktivitas tubuh kita. Dan di otaklah, sebagai media akal, media untuk berpikir, yang paling menentukan cerdas dan tidaknya seseorang. Secara fisik atau puasa secara lahiriah, apalagi kalau kita melakukan puasanya secara puasa khawas dan khawasil khawas, seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali dan para ulama yang lainnya, tentu akan memberikan dampak yang lebih besar lagi. Puasa awam saja yang hanya menahan lapar, makan, minum,
hubungan seksual dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu akan memberikan asupan makanan berupa keton yang sangat dibutuhkan oleh otak kita. Ketika cadangan makanan yang ada di perut kita selesai, habis, maka tubuh kita yang selalu membutuhkan energi, termasuk otak yang sangat banyak membutuhkan energi, dia akan mencari alternatif lain untuk mendapatkan energi itu yang diambil dari lemak kita. Akan terjadi pembakaran lemak, dan dari pembakaran lemak itu akan melahirkan yang disebut dengan keton. Dan keton inilah yang menjadi asupan atau makanan nutrisi bagi otak kita. Nah, bayangkan kalau perut kita selalu kenyang, ya, tidak ada pembakaran lemak, terjadi penumpukan lemak yang semakin banyak, tidak ada pembakaran, berarti produksi keton juga mungkin tidak ada. Sehingga, atau kalaupun ada mungkin hanya sangat sedikit, sehingga asupan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh otak menjadi sangat minim sekali. Ini dampak puasa secara lahir, ya, secara lahiriah terhadap kecerdasan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kenapa kita harus menahan diri, mengendalikan makan dan minum kita? Dan apa kaitannya dengan kecerdasan? Kita mengenal, sahabat kaum muslimin ijabiyun rahimakumullah, dalam teori motivasi kita mengenal istilah, kita mengenal teori dari Abraham Maslow yang bernama hierarki kebutuhan, hierarki of need, piramida kebutuhan. Dari mulai yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Basic need atau kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan-kebutuhan fisiologis. Sandang, pangan, dan papan, ya, tidak jauh dari perut dan yang di bawah perut. Ya. Nah, kata Abraham Maslow, kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan sulit beranjak ke kebutuhan di level yang berikutnya. Ya, di level yang berikutnya, setelah basic need, ada kebutuhan terhadap rasa aman, kebutuhan terhadap kasih sayang atau cinta, naik lagi kebutuhan terhadap status sosial atau pengakuan sosial, dan kebutuhan yang paling tinggi yang menggerakkan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, memotivasi orang, adalah aktualisasi diri. Yaitu ketika kita melakukan sesuatu karena emang kita ingin melakukannya, karena emang kita bahagia ketika melakukannya, karena kita betul-betul memahami apa manfaat yang akan kita peroleh dari aktivitas tersebut. Ya. Dorongan yang betul-betul murni eksternal, murni internal. Sementara kebutuhan yang lain, nomor 1 sampai nomor 4 itu kebutuhannya tergolong, dorongannya tergolong sebagai dorongan atau motivasi eksternal. Nah, masalahnya ikhwan dan akhwat sekalian, kebutuhan dasar ini kalau tidak diselesaikan, kalau tidak dipaksa berhenti, dia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai, tidak ada tuntasnya, kecuali hanya sebentar saja, dan kemudian dia akan menuntut lagi. Bahkan, ya, bisa kita terjemahkan basic need itu dengan hawa nafsu. Atau id dalam teori kepribadian psikoanalisa Sigmund Freud. Ya, id, ego, dan superego. Nah, basic need itu bisa masuk dalam kelompok id, yaitu kecenderungan hewani kita. Kecenderungan ini semakin dipenuhi, dia akan menuntut semakin besar. Kalau bapak ibu ikhwan semua
terbiasa makan 3 piring dalam sehari, ketika Anda hanya makan 2 piring, tubuh Anda mungkin akan menagihnya. Bahkan Anda akan merasa lapar, terutama di jam di mana kita terbiasa makan. Bagi kita yang mungkin terbiasa hanya setengah piring, mungkin kita lebih dari setengah piring itu sudah tidak bisa, sudah terlalu kenyang. Tapi bagi yang terbiasa sekali makan lebih dari satu piring sampai dua piring, mungkin ketika disajikan, ya, ketika kita makan, mungkin dia akan nambah nasi lagi. Karena satu piring bagi dia sangat kurang. Itulah tubuh kita. Semakin dituruti, dia semakin menjadi. Seperti anak kecil, semakin dituruti, dia akan semakin banyak menuntut yang lebih lagi. Ya. Ketika dikabulkan satu keinginan, dia akan menuntut keinginan-keinginan yang lainnya. Ya. Rasulullah menggambarkan tentang hawa nafsu, ketika seseorang mengharapkan satu gunung emas, lalu kemudian dia berhasil mendapatkan gunung emas tersebut, maka dia akan mengharapkan untuk memiliki 2 gunung emas, 3 gunung emas, dan seterusnya, sampai tanah masuk ke mulut dia. Dalam surat Al-Kausar, Al-Hakumut Takasur, ya, At-Takasur. Jamaah kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi, kalau kita tidak menyelesaikan basic need ini, berkutik di situ terus, ya, kita tidak akan beranjak ke kebutuhan atau ke motivasi yang lebih tinggi dari basic need ini. Maka, ini harus kita hentikan, harus kita batasi, harus kita didik. Nah, inilah di sini korelasi teori Abraham Maslow ini, hierarki kebutuhan ini, dengan definisi puasa. Soma yasumu sauman wasiyaman, itu artinya amsaka, mengendalikan diri. Ya. Amsaka anil kalam, itu artinya sakata. Ya. Diam. Ya, menahan dari bicara itu artinya sakata. Seperti yang dilakukan puasa diam oleh Sayyidah Maryam alaihas salatu wassalam, ya. Setelah melahirkan beliau berpuasa. Juga amsaka itu artinya qobawo, ya. Bisa teman-teman, ya, sahabat semuanya lihat dalam kamus. Saya melihat dalam kamus Al-Munawir, amsaka artinya qobado, ya. Amsaka juga artinya habasa, ya. Amsaka an-nafsi artinya habasahu. Habas itu artinya penjara. Habasahu artinya memejarakan. Jadi memang bukan menghilangkan atau mematikan, tapi memenjarakan. Artinya harus direhabilitasi, harus dididik nafsu ini sehingga dia mampu berfungsi sebagaimana fungsi seharusnya. Ya. Nah, ketika basic need ini kita paksa selesai, maka kita akan naik ke motivasi nomor 2, lanjut ke level 3, sampai akhirnya kepada motivasi aktualisasi diri, ya. Bahkan bisa kita tambahkan aktualisasi diri itu hampir mirip dengan ikhlas, tapi ikhlas maknanya jauh lebih tinggi dari hanya sekedar motivasi. Karena motivasi orientasinya adalah kebahagiaan diri kita yang menjadi target, sementara ikhlas taqarruban, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Allah yang kita senangkan, bukan diri kita. Juga dalam teori yang lain, ya, yang sangat berkorelasi dengan puasa dan kecerdasan ini, menurut Al-Fakir, adalah pembagian otak oleh para neurolog. Para ahli saraf telah membagi otak
dengan berbagai beberapa pembagian, ya, di antaranya ada pembagian otak kepada tiga, ya. Yang pertama otak reptil, otak mamalia, dan neokortex. Ya, otak reptil itu adalah insting bertahan hidup, ya. Sesuatu yang bermanfaat akan dikejar, sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan akan dihindari, akan dijauhi. Itu ruang kerjanya otak reptil. Dan kita memiliki itu, ya. Kemudian otak yang kedua adalah otak mamalia yang biasa dimiliki oleh binatang mamalia. Di sini otak ini terkait dengan empati, simpati, emosi, rasa sedih, rasa bahagia di sini, ya. Dan kita juga memilikinya. Sementara neokortek atau otak berpikir hanya kita manusia yang memiliki. Yang menjadi masalah adalah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Neokortek tidak bisa berfungsi kalau otak mamalianya belum dikendalikan atau belum terpuaskan. Dan otak mamalia pun belum bisa berfungsi dengan maksimal kalau otak reptilnya belum terpuaskan. Karena itu, ya, salah satu untuk bertahan hidup adalah makan dan minum. Perut, urusan perut ini, ya. Orang kalau lapar, ya, orang kalau tidak bisa mengendalikan rasa laparnya, dia akan sangat buas. Dia mungkin akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan makannya, ya. Ketika otak reptil ini kita kendalikan, kita puaskan, ya, maka otak emosi kita, rasa empati dan simpati kita akan tumbuh. Dan ketika otak mamalia ini tumbuh, otak berpikir kita juga akan berfungsi dengan maksimal. Nah, ini jadi berawal dari pengendalian diri terhadap perut dan yang di bawah perut, kita akan memperoleh manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kecerdasan dengan segala bentuknya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang cerdas untuk bertakwa. Dan salah satu cara untuk memperoleh ketakwaan adalah dengan berpuasa. Siapakah orang-orang cerdas itu? Ya, ada banyak definisi kecerdasan. Ya. Dan dalam referensi Islam ada banyak kata yang memiliki arti cerdas. Salah satunya adalah al-labib. Ya, labib itu artinya cerdas. Jamaknya adalah al-bab. Al-Quran biasa kata al-bab didahului oleh kata ulu atau uli yang artinya pemilik. Ulul al-bab atau ulil al-bab. Terulang 16 kali dalam Al-Quran. Ya. Al-bab atau labib berasal dari kata lub. Lub itu artinya saripati atau inti dari segala sesuatu. Ya. Al-labib, orang yang cerdas adalah orang yang memahami sesuatu dari tidak hanya di permukaannya saja. Dia memahami sebuah permasalahan dari inti permasalahan itu. Ya. Seperti definisi filsafat, berpikir mendasar, radikal, ya, reflektif. Ya. Jadi bukan bermain di permukaan. Dia memahami segala sesuatu dari intinya, ya, dari baik tampilan luarnya kulit maupun apa yang dibungkus oleh kulit itu. Ini adalah orang yang cerdas yang memiliki pemahaman yang mendalam, yang luar biasa, yang visioner, ya. Itu adalah al-labib, ya, orang yang cerdas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Berbekallah kalian, ya, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan kumpulkanlah bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang paling baik untuk kalian kumpulkan, untuk kalian persiapkan adalah takwa. Maka wattaqullaha ya ulil albab, wahai orang-orang cerdas, ya, bertakwalah kalian. Tadi ya saya sampaikan, untuk mencapai takwa itu, maka para ulil albab, orang-orang yang cerdas ini, harus dengan menempuh puasa atau melakukan puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi target dari puasa itu adalah bertakwa. Takwa itu adalah bekal terbaik kita yang akan kita bawa melanjutkan perjalanan ini ke alam yang lain. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus kepada orang-orang yang memiliki kecerdasan, yaitu ulil albab, untuk bertakwa. Saya kira ini korelasinya antara puasa dan kecerdasan, ya. Kata lain yang juga memiliki makna cerdas adalah, ada banyak, ada patona. Patona ini menjadi salah satu sifat yang wajib pada para nabi, ya. Ada juga al-kayyis, ada juga misalnya al-basir, ada juga faqih, ya. Akil, ya. Akil itu diterjemahkan intelijensi, ya. Intelijensi, ya. Ada juga az-zaki, ya. Az-zaki. Nah, dalam ayat Al-Qur'an ada sebuah ayat zakkaitum, ya. Walaupun di situ tidak diartikan kecerdasan, ya. Zakkaitum itu artinya dabahtum, ya. Kenapa diartikan zabahtum, ya, pada katanya az-zaki itu adalah cerdas, karena salah satu aktivitas atau pekerjaan, skill yang dimiliki oleh orang yang cerdas adalah mampu memilah-milah, mampu memotong, mengklasifikasikan masalah, sama seperti ad-dabih, orang yang memotong. Orang yang memotong, dia akan memilah tubuh hewan yang dipotongnya menjadi beberapa bagian. Itulah kerjaan orang yang cerdas, ya. Mampu memahami sesuatu, mengklasifikasikan, memahami pola-pola sesuatu, dan mampu merumuskan masalah, melakukan problem solving. Itulah orang yang cerdas. Saya akan lihat definisi cerdas yang bisa ikhwan semua lihat dalam kamus psikologi Chaplin, ya. Definisi cerdas menurut kamus ini adalah halaman 257. Definisi cerdas adalah, salah satunya adalah kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan cepat sekali. Jadi segala sesuatu itu memiliki pola, ya. Karena tadi al-labib lub, ya, intisari sesuatu, ya, saripati sesuatu, dia memahami dasar sesuatu, dia mampu mempelajari polanya, jika makanya ini terkait dengan kecerdasan logik matematik, ya, jika maka dari kemampuan membaca pola itu, dia akan mampu melahirkan sebuah teori atau sebuah problem solving dari suatu permasalahan. Jika permasalahan itu terkait dengan dunia musik, ya, ya, mampu memecahkan permasalahan-permasalahan dunia musik,
problem solving terhadap dunia musik, maka orang itu berarti memiliki kecerdasan musikal. Seseorang yang mampu menata bahasa verbal maupun non-verbalnya, mampu menata tutur katanya dengan baik, ya, karena dia memahami pola-polanya tadi, bahkan dia mampu merumuskan sebuah cara atau kiat bagaimana bisa menata kosakata dengan sangat baik, ya, melakukan problem solving terhadap khususnya terhadap mereka yang belum mampu menata bahasa verbal dan non-verbalnya dengan sangat baik, berarti dia memiliki kecerdasan linguistik atau bahasa. Mereka yang mampu membaca pola-pola alam semesta, ya, pola awan, pola tumbuhan, binatang, dunia flora dan fauna, sehingga dia mampu merumuskan dan mampu melahirkan teori-teori, kiat-kiat tertentu, SOP-SOP tertentu untuk mengurus binatang, mengurusi tumbuhan, ya, mengendalikan lingkungan, berarti dia memiliki kecerdasan naturalistik namanya. Dan juga beberapa kecerdasan yang lain. Saya akan lihat definisi kecerdasan dari Howard Gardner, penemu yang merumuskan teori multiple intelligence. Menurutnya, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah yang dalam sebuah produk yang bernilai budaya. Artinya, ketika dia mampu memahami pola-pola suatu permasalahan, dia akan merumuskan sebuah teori, ya, melahirkan sebuah produk, bisa dalam bentuk teori, bisa dalam bentuk karya seperti buku, bisa dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk apapun yang bernilai budaya, artinya yang bermanfaat. Karena unsur budaya itu kan sangat banyak. Ada bahasa, ada seni, ada makanan, pakaian, pertanian, dan lain sebagainya, itu adalah budaya. Bernilai budaya artinya bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sahabat-sahabat naus rahimakumullah, sahabat-sahabat ijabiyun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah doa kita sering membaca kalimat, ya, terutama setelah doa sobah, ya, wa akhli ghalib wa hawa'i maglub, akalku terkalahkan, hawa nafsuku mengalahkan, ya, atau dalam doa-doa yang lainnya, sedemikian dominannya peran hawa nafsu sehingga akal menjadi pengikutnya. Kenapa akal sering kalah oleh hawa nafsu? Atau dalam teori otak, ya, otak reptil selalu lebih kuat mengalahkan otak mamalia dan otak neokortek kita. Atau dalam teori hierarki of need Maslow, ya, basic need itu, ya, selalu menjadi penghalang seseorang, ya, untuk naik level ke jenjang motivasi yang lebih tinggi. Kenapa? Sahabat-sahabat ngaos, kaum muslimin, ijabiyun rahimakumullah, dalam perkembangan manusia, ya, emosi, hawa nafsu itu telah tumbuh sejak kita lahir. Ketika kita brojol, lahir ke dunia ini, ya, kita sudah memiliki perasaan sedih, perasaan bahagia, bahkan marah, kesal, ya. Ya. Ketika misalnya mungkin terlambat popoknya diganti, dia kesal, ya. Apalagi ketika sudah besar dan diganggu oleh orang-orang yang lebih dewasa, oleh kakak-kakaknya, ya, diambil mainannya dan lain sebagainya, dia sudah memiliki rasa marah. Bahkan anak kecil itu sangat khas dengan egoisnya. Anak kecil itu sangat egois, semuanya ingin menjadi milik dia. Ya. Ayahnya hanya milik dia, ibunya hanya milik dia, apalagi mainannya hanya milik dia, tidak mau berbagi dengan orang lain. Jadi sejak kecil kita
emosi kita, hawa nafsu kita itu sudah ada. Sementara otak berpikir kita atau kemampuan berpikir, apalagi berpikir ilmiah, hanya tumbuh secara maksimal ketika kita sudah mulai dewasa. Pada proses, pada tahun-tahun pertama usia kita, kita belajar melalui proses peniruan, bukan dengan pemikiran. Karena pemikiran atau berpikir ilmiah, berpikir yang abstrak, itu membutuhkan modal data yang ketika data-data informasi itu sudah banyak tersimpan di otak kita, maka barulah di situ kita bisa melakukan pembagian, pembandingan, klasifikasi, memahami sesuatu dengan cukup baik. Karena usia kemampuan berpikir ilmiah itu, berpikir logis ini relatif lebih muda, ya, maka posisinya sering terkalahkan oleh hawa nafsu kita yang tumbuh sejak kita lahir. Jadi hawa nafsu itu seperti kakak anak pertama, ya. Sementara kemampuan berpikir ilmiah, logis, matematis itu hanya baru anak kemarin sore. Sehingga hawa nafsu tidak mau tunduk kepada anak kemarin sore itu, kepada akal itu, ya. Dia ingin selalu dominan, dia ingin selalu mendominasi dan mengendalikan kemampuan rasional kita dan menjadikan akal kita untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingannya. Sahabat kaum muslimin ijabiyun rahimakumullah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah indikator atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang banyak disampaikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga dalam riwayat dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 34, ya, insyaallah kita hafal semua. Zalikal kitabu alif lam mim, zalikal kitab hudalil muttaqin, dan seterusnya, ya. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang diawali dengan kata laisal bir, ya. Laisal bir, surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dekat posisinya dengan ayat tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wassailin wa firriqa wa qamas salah wa atal zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wassabirina fil ba'sa wal dharra wa hinal ba'as ulaika allazina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Surat Al-Baqarah ayat 177 ini setidaknya mengajarkan kepada kita ada 6 indikator orang yang bertakwa. Indikator-indikator ini dan juga yang tersebar pada ayat-ayat yang lain, pada riwayat dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para imam, mengajarkan kepada kita bahwa dengan puasa kita akan memperoleh ketakwaan, dan dengan ketakwaan itu kita mampu cerdas secara personal, cerdas secara sosial, cerdas secara emosi, bagaimana mengondisikan emosi kita, dan juga memahami emosi orang lain sehingga kita bisa lebih empati dan simpati kepada orang lain, bahkan terhadap lingkungan alam semesta ini. Indikator juga ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita, misalnya melalui kata wasabirina fil ba'sa wadarra, untuk cerdas, memiliki kecerdasan adversitas, yaitu kecerdasan tahan banting, exit, survive dalam segala kondisi. Mudah-mudahan dengan puasa kita mampu beranjak dari motivasi-motivasi material, motivasi-motivasi duniawi, ke motivasi yang lebih ukhrawi dan lebih ruhaniah.
Semakin kita manjakan dimensi fisik kita, dimensi hawa nafsu kita, maka dia akan semakin menjadi dan akan semakin menuntut lebih banyak lagi. Dia akan lebih mendominasi dimensi rohani kita. Dan di bulan Ramadan ini kondisinya kita balik. Biarkan dimensi fisik kita, kita didik, kita penjarakan sementara. Lalu rohani kita, kita manjakan. Sehingga rohani kita lah yang mendominasi dimensi fisik kita. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni fihi minal mutawakkilina alaik. Waj'alni fihi minal faizina ladaik. Waj'alni fihi minal muqarrabina ilaik. Bi ihsanika ya ghayatat talibin. Ya Allah, jadikan aku di bulan ini termasuk mereka yang bertawakal kepadamu. Gabungkan aku dalam kelompok mereka yang beruntung di sisimu. Himpunkan aku bersama mereka yang dekat denganmu, wahai dambaan para pencari.